Halo adik-adik, selamat datang di channel ini bersama saya Abang San. Di video kali ini Abang San akan bermain game Upin dan Ipin. Di video ini Abang San akan mencoba untuk menamatkan story-nya. Di video sebelumnya Abang San berhasil adik-adik. Abang San berhasil menamatkan story-nya. Dan di video kali ini Abang San ingin mencobanya lagi. Kenapa Abang San pengen mencobanya lagi? Karena Abang San merasa game ini seru sekali dan wajib kita tamatkan lagi. Baiklah adik-adik, sebelum Abang San melanjutkannya, alangkah baiknya kalian untuk mensubscribe channel ini. Bantu channel ini untuk mencapai 100.000 subscriber. Baiklah, di sini langsung saja kita let's go. Baik, sekarang Upin dan Ipin sudah berlari dan di sini dia menggunakan skillnya berlari dengan cepat. Wow, keren sekali. Dan di sini dia bertemu dengan Esan. Di depannya ada Jarjit. Hello Jarjit. Ada Esan lagi. Hello Esan. Ada Pizzy. Hello Pizzy. Di sini Upin dan Ipin harus mencari robot jahat. Robot jahat ini menyerang penduduk kota. Oleh karena itu di sini robot jahatnya harus dikalahkan supaya mereka tidak membuat ya onar atau membuat kerusakan di kota ini. Baiklah, ayo semangat Upin dan Ipin. Jangan menyerah, kalian pasti menemukan robot jahat. Let's go. Apakah Upin dan Ipin akan bertemu dengan robot jahat? Mari kita lihat. Wow, ini dia adik-adik. Sekarang robot jahatnya telah muncul. Upin dan Ipin sekarang ya bertarung melawan robot jahat. Apakah di sini Upin dan Ipin akan bisa mengalahkan robot jahat? Di sini Upin dan Ipin memanggil robot baik. Ayo Upin dan Ipin, kalahkan mereka. Baiklah, kita akan lihat apakah dengan robot baik ini Upin dan Ipin akan bisa mengalahkan robot jahat. Let's go. Sebentar lagi robot jahatnya akan kalah. Dan akhirnya adik-adik di sini Upin dan Ipin berhasil mengalahkan robot jahat. Dan akhirnya di sini kita berhasil menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin. Wow, keren sekali. Baiklah adik-adik, mungkin sampai di sini saja dulu untuk video kali ini karena di sini Abang San sudah berhasil menamatkan story-nya dan sampai berjumpa di video berikutnya.